Itu terjadi ketika sebelum seremoni pembukaan itu dilakukan. Jadi itu waktu pra-event. Dan itu langsung dari pemerintah Kamboja melalui Menpora Kamboja menghubungi saya dan minta waktu khusus untuk bertemu. Dan keesokan harinya pada pagi hari kita sudah bertemu. Beliau mengklarifikasi, meminta maaf dan juga melakukan tindakan evaluasi dan memberikan sanksi kepada penyelenggara. Dan menurut saya itu hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Namun kita juga harus melihat bahwa mungkin ada kesalahan teknis yang selama ini Kamboja tidak pernah membuat acara levelnya sebesar itu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.